Salam hormat yang mulia raja dan yang mulia ratu. Salam hormat untukmu, Danzo. Iya, Danzo. Maaf yang mulia raja, saya terlambat. Salam hormat kepada yang mulia raja dan yang mulia ratu. Salam hormat untukmu juga, Joseph. Iya, salam hormat untukmu juga, Joseph. Baiklah, aku memanggil kalian berdua karena ada tugas yang begitu penting. Aku mendapat kabar dari para warga kalau ada penjahat yang mengacau di sekitar kota dan juga desa Sakura. Oleh sebab itu, aku memanggil kalian berdua untuk mengalahkannya. Ya, kalian berdua pasti bisa mengalahkannya. Apakah kalian bersedia? Baiklah kalau begitu, tetapi aku hanya akan memilih salah satu dari kalian saja, karena aku yakin salah satu dari kalian saja sudah bisa mengalahkan penjahat tersebut. Dan aku memilih Joseph. Bagaimana, apakah kalian setuju? Yang mulia, saya tidak setuju. Ada apa, Danzo? Kenapa kau tidak setuju? Karena menurutku, aku yang lebih pantas untuk menjalankan tugas ini, bukan si Joseph. Tetapi ini adalah keputusanku. Bagaimana denganmu, Joseph? Aku terserah yang mulia saja. Aku akan mematuhi yang mulia sepenuh hati. Heh, kau pikir aku tidak akan mematuhi yang mulia sepenuh hati? Sudah, cukup. Hentikan. Baiklah, kau boleh pergi, Joseph. Bagaimana denganku yang mulia? Apakah aku akan pergi juga? Untuk kau tidak ada tugas, Danzo. Kau boleh pergi. Baiklah yang mulia, jika itu keputusanmu, aku akan pamit undur diri. Ya sudah, hati-hati. Baik yang mulia, salam hormat saya, yang mulia raja dan yang mulia ratu. Hati-hati, Danzo. Wow, berhasil. Wahaha, berhasil, berhasil. Hore. Woi, anak kecil yang di sana. Hah, ada yang memanggilku. Woi, aku di sini. Hah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan dariku? Rasakan ini. Mana, serahkan duitmu padaku. Nggak ada, Bang, nggak ada duit. Woi. Hah. Ah, sialan, ada ninja patroli di sini. Kok tidak apa-apa, anak kecil? Tidak, paman. Terima kasih. Kabur, tolong, ma. Hei, kau mengapa menggangguku, ha? Hah, orang jahat sepertimu harus dimusnahkan. Hah, majulah sini, lawan aku. Jurus halilintar, sambaran halilintar. Maafkan aku, itu adalah hukumanmu. Wah, wah, wah. Hey, Danzo, apa yang kau lakukan? Kau mengagetkanku saja. Hah, seharusnya itu tidak membuatmu kaget. Karena kau adalah ninja, bukan? Haha, kau benar. Memangnya ada apa kau menemuiku? Hah, aku lihat sepertinya kau berhasil membunuh penjahat itu. Ya, terima kasih. Tetapi, aku kemari ingin menantangmu berduel denganku. Bagaimana? Apakah kau siap berduel denganku? Hah? Berduel denganmu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Hahaha, tak usah pura-pura bodoh, Joseph. Aku hanya ingin menantangmu duel lawanku. By one kita, bagaimana? Hahaha, by one rupanya. Kau serius ingin by one denganku? Iyalah, ayo kita buktikan siapa yang lebih kuat. Hah? Baiklah. Jurus Harimau Menerga Api Biru. Rasakan ini. Ya. Kau bodoh sekali, Joseph. Kau pikir aku akan bertarung dengan sportif? Tentu saja tidak. Dan aku akan mengatakan pada raja kalau kau telah kalah melawan penjahat itu dan akulah yang telah membunuh penjahat itu. Selamat tinggal, Joseph. Yang mulia raja, yang mulia ratu, maafkan kerancangan saya yang tiba-tiba muncul. Ada apa, Danzo? Iya, ada apa, Danzo? Yang mulia raja, ini gawat sekali. Aku telah melihat pertarungan Joseph melawan penjahat itu. Lalu, apa yang terjadi? Iya, ada apa, Danzo? Kenapa kau begitu tergesa-gesa? Joseph telah kalah melawan penjahat itu dan dia telah terbunuh oleh penjahat itu. Apa? Tidak mungkin. Kurasa Joseph mampu mengatasinya.
Iya yang mulia, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan aku berhasil menyelamatkannya dengan membunuh penjahat itu. Tetapi Joseph tidak tertolong yang mulia. Hah, Joseph, tidak mungkin. Iya yang mulia, aku pun begitu kesal karena tidak sempat menolongnya lebih awal. Jika memang benar seperti yang kau katakan, maka keluarganya berhak tahu atas peristiwa ini. Pengantar surat. Iya yang mulia, pengantar surat menghadap diri kepada yang mulia raja dan yang mulia ratu. Halo pengantar surat. Ada yang bisa saya bantu yang mulia raja, yang mulia ratu? Aku ingin kau membawa kabar berita ini kepada keluarganya Joseph. Kabar apa yang mulia? Kabar berita duka. Apa? Tidak mungkin. Ya, memang seperti itulah. Dan kau harus menyampaikan ini dengan seutuhnya. Baik yang mulia. Kabarkan kepada keluarga Joseph kalau Joseph telah meninggal di dalam pertempuran dalam melawan penjahat. Baik yang mulia, saya akan sampaikan sepenuhnya. Saya pamit undur diri yang mulia raja, yang mulia ratu. Pergilah. Baik yang mulia raja, bagaimana denganku? Kalau begitu, kau akan menjadi satu-satunya ninja di kerajaan ini. Dan dengan begini, maka kau akan dinaikkan pangkat di esok hari. Terima kasih yang mulia raja, yang mulia ratu. Kalau begitu, saya undur diri terlebih dahulu. Ya, bagus Hayato, bagus sekali. Terus, lanjutkan gerakanmu. Baiklah, sekarang kita menggunakan double stick. Ayo, kau pasti bisa menyaingi kakek. Siap kakek, aku pasti bisa. Permisi. Hei, siapa kau? Ya, siapa kau? Maafkan saya atas kelancangan saya asal masuk ke rumah tuan-tuan sekalian. Saya kemari adalah pengantar surat. Pengantar surat dari mana? Sebelumnya, apakah benar ini rumah Takemichi Joseph? Ya, benar. Ini rumah Takemichi Joseph. Ada apa ya? Ya, ada apa? Baiklah. Saya mendapat surat dari Kerajaan Sakura yang berisi bahwa Takemichi Joseph mati dalam pertempurannya mengalahkan penjahat dan dia tewas hari ini juga. Apa? Tidak mungkin. Kau pasti salah. Tidak, anakku. Ya, begitulah cerita sebenarnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ayahku mati dalam pertempuran. Tidak mungkin. Ada apa Hayato? Kenapa kau menangis? Dan siapa orang ini? Ada apa ini sebenarnya? Maafkan saya Nyonya. Saya adalah pengantar surat dari Kerajaan Sakura yang mengantarkan surat kalau berisi Pak Joseph telah meninggal dunia. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin suamiku meninggal dunia. Tidak mungkin. Tenanglah sayang. Tidak, aku tidak percaya. Tidak mungkin ayahku mati dalam pertempuran. Ayahku adalah orang yang hebat. Aku tidak percaya jika dia dikalahkan begitu mudahnya. Tenanglah, Hayato. Tidak, aku harus mengeceknya ke sana sendiri, kakek. Aku akan mencari tahu siapa yang telah mengalahkan ayahku. Aku akan menemui Raja Sakura. Tapi tuan, tidak sembarang orang boleh menemui Raja Sakura. Tidak peduli, ini adalah soal ayahku. Aku akan menemuinya juga. Minggir kau. Hei, tunggu. Hei kau, raja yang berdiri di sana, di mana kekuatanmu, ah? Hei kau, tidak boleh berkata seperti itu kepada yang mulia raja. Jika kau ingin melawannya, maka kau harus melawanku terlebih dahulu, ha? Hah, jika harus melawanmu, marilah. Sudah, tidak apa-apa, biarkan dia berbicara kepadaku. Ada apa, anak muda? Maafkan saya, yang mulia raja. Jadi kau, raja kerajaan Sakura ini, ha? Ya, itu adalah aku. Ada apa, anak muda? Hah? Aku adalah putranya Joseph yang telah terbunuh hari ini. Aku turut berduka cita atas kematian ayahmu di dalam pertempurannya. Hah, tidak mungkin ayahku mati begitu saja. Kau pasti telah menjebaknya karena ayahku tidak mudah dikalahkan. Kau pasti tahu itu kan? Ya, aku tahu itu. Ayahmu adalah orang yang tak pernah terkalahkan. Tetapi takdir berkata lain. Hah, tidak mungkin. Kau pasti telah membunuhnya kan? Bukan dibunuh oleh penjahat itu. Aku berkata benar anak muda. Jangan pernah sekali-kali menuduhku yang tidak-tidak. Hah, kalau begitu, mana mungkin ayahku bisa kalah dan bahkan terbunuh hari ini juga. Hei anak muda, yang mulia raja tidak ada di sana. Tapi jika kau ingin tahu kronologisnya bagaimana ayahmu terbunuh, kau harus mencari orang bernama Danzo. Hah, baiklah kalau begitu, aku akan menemui Danzo itu. Danzo, keluarlah! Paman, kenapa teriak-teriak?
Oh, jadi kau orang yang bernama Danzo, ha? Marilah bertarung denganku. Tidak paman, aku tidak mau bertarung denganmu. Lalu, kau siapa? Aku bocil. Aku yang diselamatkan oleh ninja berwarna biru. Hah? Ninja berwarna biru? Iya. Soalnya aku tadi melihat pertarungan mereka di sini dan ninja biru mati karena dikhianati. Coba kau ceritakan lebih jelas kepadaku. Baiklah. Pada saat itu aku tidak sengaja melihat pertempuran dua ninja tersebut. Ninja biru melawan ninja merah. Mereka saling adu emot 2 juta. Kemudian tanpa sepengetahuan ninja biru, ninja merah memukul ninja biru. Kemudian ninja biru pun terjatuh sehingga dia pun tidak terselamatkan atau tidak sadarkan diri. Dan ninja merah terlihat begitu senang. Kemudian aku kabur dari situ karena takut ketahuan. Dan begitulah ceritanya. Terima kasih bocil. Akhirnya aku sudah tahu berarti Danzo yang telah membunuh ayahku. Hah, tunggu aku Danzo. Baiklah, selamat pagi semuanya. Dan di pagi yang cerah ini, saya, Raja Sakura, akan menaikkan pangkat Danzo karena telah berhasil membunuh seorang penjahat dan menyelamatkan seorang temannya. Oleh sebab itu, dia akan saya angkat menjadi panglima saya. Dan mulai dari sekarang akan saya resmikan Danzo, si ninja merah, menjadi panglima kerajaan. Berhenti! Matilah kau Danzo! Ya! Ini untuk ayahku!